warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Duduk nasta'inu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min sururi angkusina wa min sayyati amalina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para sepuh serta ibu-ibu dan juga para hadirin yang hadir dalam kesempatan ini, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Kalensari, Bapak Kepala Desa Sombreng, Bapak Wali dan kedua calon mempelai yang kami hormati. Puji serta syukur kami limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi daya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh bahagia ini bersama-sama hadir dalam rangka akad nikahnya saudara Ranto Siswoyo dengan Trantika. Mudah-mudahan pernikahan ini adalah menjadikan pernikahan yang barokah. Mudah-mudahan Allah berikan keridhoannya sehingga keluarga ini nantinya menjadikan keluarga yang bahagia baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kami sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kami hormati, syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pertama adalah calon mempelai laki-laki, kemudian calon mempelai perempuan. Bapak wali, dua orang saksi, saksi yang pertama Bapak Sumit, kemudian saksi yang keduanya adalah Bapak Wasori. Selanjutnya adalah ijab kabul. Ijab kabul ini nganggo bahasa apa? Bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia jawab pribadi, saya terima nikah dan kawinnya. Ya. Siapa? Tantrika bin Bapak Amin dengan mas kawin tersebut ya, dibayar tunai. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita mencocokkan arane Ranto Siswoyo ya. Tepat tanggal lahir Subang tanggal 12 Mei 1986, warga negarane Indonesia, agamane Islam, pekerjaane wira swasta, alamate ning Dusun Krajan 1 RT RW 02. Oh, Krajan ya, Krajan 2 ya. Krajan 2 RT 0602 Desa Kalensari Kecamatan Cobreng Kabupaten Subang. Bapaknya arane sapa nang? Bapak Suhara, ibuna arane ibu sapa? Sekin panika karo sapa je? Trantrika. Kita bener blingin. Iya. Cuan kesalahan. Ya. Trantrika, tepat tanggal lahir di Subang tanggal pira nok? Tanggal 6 Juni 19 Nambobari 199 pira? 1. Warga negara Indonesia, agamanya Islam, pekerjaannya Mate Dusun Compreng, RT 05 RW 02 Desa Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Bapaknya arane sapa nok? Bapak Amin, ibu arane ibu sapa? Ibu sapa nok? Ibu Dawami. Iya. Sekian panika diwalani sapa ji? Paniwalani sapa? Diwalani ning Bapak Amin. Bapak Amin niki Pak. Anak kandungnya Pak ya? Iya. Bapak Amin, Subang 1 Januari 1964, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamatnya Teng Sopreng ya Pak ya? Mas kawinnya pira anak? Mas kawinnya pira? Mas kawinnya 7 juta? Ya.
Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pemeriksaan secara langsung dan administrasi yang kami terima, bahwa saudara Sisoyo dengan Trantrik berhak untuk melangsungkan akad nikah. Untuk itu sebelum melaksanakan akad nikah, kita membaca dua kalimat syahadat, ya. Kemudian dilanjutkan permohonan calon mempelai istri kepada Bapak Wali, ya Pak ya. Bapak Wali syukur-syukur nikah langsung. Ajeng wakil akhirnya orang apa? Terserah Bapak Wali mawannya. Nah, enggak Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sesarengan waos istighfar ge. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyuwun wali kalian Bapak Amin. Saged boten. Balik ke Bapak. Ikuti yang saya katakan ya. Siap. Bapak Saniki. Kula nyuwun diwaleni. Nikah akan. Lan. Kawin akan. Kula. Nok tantri. Maring. Kang. Ranto. Sisoyo. Kelawan. Mas kawin. Berupa. Uang. Rp7 juta. Rp7 juta. Dibayar. Kontan. Pripun Kang Amin? Ngertos. Niku putrine jaluk diwaleni. Pandidikakan piyambak atau napi diwakilakan. Tengsinten diwakilakan. Kan iki Bapak Amin karo Bapak Gozali. Bapak Naib, Bapak Gozali, Saniki. Kula, Bapak Amin, Makilaken, Dumateng sampean. Nikahaken, lan. Kawinaken, anak kula, ingkang nami, Trantika, maring, Siswat, maring. Rantos Siswoyo. Kelawan Mas Kawin. Berupa. Uang. Rp7 juta. Dibayar. Kontan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha anikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat mu'minin wa tawfirin wal ghum. Allahul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Uzawi juga lama amarabahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bihsan. Wahai Ranto Siswoyo bin Bapak Suhara, saya nikahkan dan kawinkan Trantika binti Bapak Amin kepada engkau, yang walinya yaitu Bapak Amin telah mewakilkan kepada saya untuk pernikahannya dengan mas kawin berupa uang 7 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tantrika binti Bapak Amin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajika wa adhimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliruna biha afsal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerailah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh dan solehah yang berbakti kepadamu ya Allah, taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana orang tua kami kasih sayang kepada kami sewaktu kami masih kecil. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dalam kehidupan yang bahagia sejati dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa athana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sewisa akad nikah jaluk lino perjanjian sikotalik. Perjanjian sikotalik ku perjanjian suami maring istri jaluk lino. Jaluk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu 25 Agustus 2018 saya Ranto Siswoyo bin Suhara berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Tantrika binti Bapak Amit dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut: apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Saya suami Ranto Siswoyo. Dapat ucapkan yang sapa kuat. Maring sapa. Tantrika. Itu sapa kuat. Istri. Manggil istri ya. Gimana wis manggil apa? Siki mau wis manggil istri anaknya. Kun sing aranane perjanjian sigot tali. Bahwa perjanjian sigot tali adalah merupakan perjanjian suami kepada istri bahwa suami akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Istrinya juga harus siap nyenengnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun apabila sewaktu-waktu dalam rumah tangga jangan sampai terjadi kan istrinya 2 tahun berturut-turut tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan atau menyakiti badan istrinya atau membiarkan tidak kepada istrinya selama 6 bulan. Salah satu di antara istrinya tidak ridho mengadukan kepada pengadilan agama. Pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama, maka jatuh talak 1 padanya. Itu yang disebut dengan perjanjian sigot talak. Yang 4. Jadi bahwa talak. Insyaallah kalau kita niatnya ibadah, kita akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat ridho, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dalam rumah tangga tercapai, yaitu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya silakan menandatangani berkas-berkas dulu. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertahta. Dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya.
saat ku tak ada, ku jauh carinya. Amanahpun jadi penjaganya. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku, engkau bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari syahwatku, Tuhanku